Halo teman-teman, selamat datang kembali di Miao Channel Bonita. Di video kali ini aku akan membahas bagaimana cara memotong kuku kucing yang baik dan benar, dan bagaimana cara mengatasi kucing yang galak ketika akan dipotong kukunya. Gak usah lama-lama lagi, langsung kita lihat aja videonya. Check it out. Nah teman-teman, ini dia gunting kuku khusus kucing. Kalian dapat membelinya di pet shop terdekat ataupun di online shop. Harganya bervariasi ya, antara Rp35.000 sampai Rp50.000, tergantung dari pet shopnya. Menggunting kuku kucing sebaiknya dilakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tergantung juga dari panjang pendeknya kuku kucing itu sendiri, karena kan kucing juga berbeda-beda ya, ada yang kukunya cepat tumbuh, ada juga yang lama. Jadi kita periksa dulu aja tuh, dicek secara rutin seminggu sekali. Kalau misalnya sudah panjang seperti nah si cantik ini, sudah cukup runcing, baru deh kita potong kukunya. Memotong kuku kucing sebaiknya dilakukan pada saat mood si kucing itu dalam keadaan baik, sehingga akan lebih memudahkan kita dalam memotong kukunya. Sebelum memotong kukunya, sebaiknya kita membuat kucing kita merasa nyaman dulu ya teman-teman. Misalnya diajak bermain dulu, atau kita lus-lus dulu kepalanya agar dia merasa tenang dan rileks.
Aduh, meskipun ini bukan pertama kalinya Leon dipotong kukunya, tapi tetap aja tiap kali kukunya mau dipotong, selalu ngamuk kayak gini. Lihat tuh, nendang-nendang terus kakinya nggak mau dipotong kukunya. Tampangnya aja bete banget tuh lihat. Harus dua orang nih kalau memotong kuku kucing galak kayak gini. Kalau sendirian nggak bakalan bisa, teman-teman. Pokoknya ngadepin Leon ini harus ekstra sabar banget dan hati-hati juga tentunya biar dia nggak nyakar. Lepasin dulu deh. Kesan. Ngamuk dia sayangnya dulu, nyantai dulu. Kasih cokis dulu, cokis. Cokis ya. Cokis ya. Cokis ya. Bebenya hula siang. Cokis ya. Cokis ya. Cokis dulu. Ini sekali aja sama dia. Cokis dulu. Jangan dia buat dulu. Agak tenangan dulu tuh, mulai agak tenang tuh. Terus sayang-sayangin dulu. Sayang-sayangin mukanya. Sayang-sayangin dulu. Sayangin kepalanya, lehernya. Agak tenang, mulai agak tenang. Ulu. Okay. Peliburan kedua. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Sayang. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Sudah pegang ini pakai. Oh, bapak sayang. Apa-apa. Belum deh apa-apain. Lepas. Harus cepat. Tadu. Udah kepotong deh. Sayangin lagi. Oh, siap. Enggak kenceng. Sayangin lagi udah tuh udah bisa udah berhasil. Bebenya lagi. Ojak. Udah lu cocis sayang. Iya. Kamu yang cepet. Lagi temen yokun apa gitu temen apa sayang apa sih gak apa apa nggak tahu apa ya biar tenang biar damai terlama dia doang nih kayaknya biar damai biar tenang biar
ngocek, Mira ngocek. Yuk, mulai lagi. Harus cepat. Ya, nggak apa-apa sayang kok. Itu udah kali itu. Belum, belum. Terang, dibilangin jangan. Ayo pegang, pegang, pegang. Iba, iba, iba. Ayo minum dulu. Aduh, bener-bener deh ya. Walaupun kita ini udah sering banget motongin kukunya Leon, tapi tetap aja nih kita kewalahan. Sebenarnya sih kita bisa aja pergi ke pet shop untuk minta tolong dipotongin kukunya. Cuman kayaknya kita lebih ngerasa enak aja gitu kalau kita sendiri yang motongin kukunya. Ada kepuasan tersendiri kalau kita itu udah berhasil motongin kuku mereka, terutama yang galaknya minta ampun kayak Leon ini. Kuku mereka ini wajib dipotong agar tidak membahayakan penghuni rumah lainnya. Karena kan bisa aja tanpa sengaja mereka nyakar kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu ketika aku upload video baru. Jangan lupa di like dan share ke teman-teman media sosial kamu ya. See you on the next video. Dadah, bye-bye.